Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di channel saya. Pagi ini kita akan membahas tentang hotspot dan wifi. Tapi spesifik kita akan ngobrolin tentang password wifi. Jadi begini, kemarin kan saya berkunjung ke rumah teman saya. Di rumahnya itu kan ada hotspot. Saya bilang sama dia, bro, minta passwordnya dong, aku mau internetan nih gitu. Tapi dia bilang bisa, tapi aku nggak mau kasih tahu passwordnya, ntar lu sebarin kemana-mana nih passwordnya. Oke deh, kalau gitu sini HP-nya, gue isiin passwordnya gitu. Oke deh, akhirnya pendek cerita, handphone gue ini udah ada hotspot yang terkoneksi. Jadi kita cek. Nah, kita cek ini. Kita lihat di ini. Jadi sudah tersambung dengan hotspot teman saya. Namanya itu kita lihat nih di bawahnya. PT Waksau Selalu Untung. Nah, saya ingin tahu passwordnya apa yang di dalam wifi saya ini. Jadi teman-teman bisa, walaupun teman-teman tidak dikasih tahu passwordnya apa, teman-teman bisa lihat password yang sudah di save di handphone ini. Jadi caranya pertama itu kita klik ya ini yang aktif. Jadi PT Waksau Selalu Untung ini sudah terkoneksi dengan handphone saya dan internetnya sudah jalan. Saya ingin tahu passwordnya apa sih namanya gitu. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. PT Waksau Selalu Untung. Ya, keamanannya WPA, WPA, PSK, status terhubung. Kekuatan sinyal luar biasa. Ini teman saya dekat rumah gitu. Kecepatannya 135 Mbps, frekuensi 2.4. Nah, kita pengen tahu passwordnya apa namanya ini. Kita pengen lihat. Caranya pertama, di handphone satu ini kita install namanya QR code. Ini sudah kita install. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada aplikasi QR code. Ya, QR scanner. Nah, Anda bisa unduh di App Store. Kemudian klik seperti ini. Nah, akan muncul seperti tampilan kamera ini. Nah, kita nyalakan kembali yang ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, coba teman-teman lihat, muncul QR code yang di handphone satunya. Untuk mengetahui password wifi dari PT Waksau Selalu Untung, caranya seperti ini. Kita scanner. Nah, ini sudah terbaca. Jadi kalau kita lihat di sini, wifi, SSID-nya PT Waksau Selalu Untung. Kemudian passwordnya itu cinta buta 120892. Nah, ini sudah kelihatan. Gampang kan? Tapi jangan beritahu teman saya, nanti dia marah ini. Kan janjinya jangan dikasih tahu passwordnya ini. Oke, itu saja, sahabat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.